Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Estefam. Kali ini saya masih di Banjarnegara. Kita lagi di pasar ikan Purwonegoro, Banjarnegara. Kita mau lihat ikan hias di sini, teman-teman. Tapi ini jam siang nih, kayaknya sudah pada pulang. Coba kita lihat aja. Ini lele-lele. Di kondisi siang-siang di pasar ikan Purwonegoro. Sudah pada pulang. Selain ikan juga ada binatang-binatang lain. Kita lihat binatangnya dulu. Ini ada ayam kalkun. Kalkunnya sinten nih, Pak? Kalkunnya sinten? Oh. Sepasang ya? 700 sepasang? 700 nih ayam kalkun. Ini sepasang, Pak? Ya. Ini sing lanang wis sing wetan, iki sing wadon. Lanang lebih panjang mangere. Iki sing wadon kecil. Iki siap bertelur? Siap gue. Kalkun ini berapa? Hah? Berapa? 650 sepasang. Ini ada lagi nggak, Pak? Nggak ada, itu perempuan doang. Ini bagus, kulitnya full semua. Ini albino yang besar. 650 ya. Bulu utuh semua ini, nggak ada yang rusak. Siap telur gue. Siap telur ya. Ini dagingnya juga enak ya? Paling gurih. Paling gurih. Kalau di Bali ya, di mana peskor sih, Mas? Kambing guning. Tapi gede ya? Besar. Porsi besar ya? Iya. Ini kalau ini pakannya apa, Pak? Pakannya apa dedek. Ini kalau? Dedek biasa kayak ayam. Iya, pur bisa. Mudah lah. Sagi sayuran. Kangkung, daun-daunan lah, suketan. Ini dari beli apa ternak sendiri? Beli. Di ternakannya lebih mahal. Oh gitu ya. Kalau kayak gini ya di ternakannya sampai 1,5 ternak. Ini murah 6,5 ya. Ini kan megar yang merah panasnya. Iya. Megar. Di sana nggak perlu skrimis, saya kan garing banget tok, Mas. Kita harus bulu pada rusak ya. Suwe yang tadi bulunya ganti disit. Ini beli nang di gitu kuning. Belum? Tuku nang di teman. Oh, teman ya. Tuku udah, belinya udah gede gini. Ya iya sudah segini. Kalau yang kecil ya nunggu. Lama ya. Ini kira-kira usia berapa, Pak? Ini? Iya. 6 bulanan. Usia 6 bulan? Iya. 6 bulan segede gini. Ya, bongsor ya besar, Mas, enggak ada. Ayo lah, apa sih, Nek? Uyengin udah kecil, bukan kayak kate, udah kecil. Tapi ini udah maksimal, besar maksimal. Ini? Iya. Apa masih bisa gede lagi? Ini kan bobotnya 10 kilo yang laki-laki ini. Yang gede. Yang ini 10 kilo. Ini enggak apa-apa diambil videonya.
enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bila silakan. Ya nanti ya, siapa tuh ada yang teman yang mau. Ini 6,5 besi bisa kurang enggak? Enggak. Udah mentok. Nih teman-teman barangkali ada yang minat ayam kalkun nih. Ini kalkun ya, apa ya? Kalkun. Ini ada di Pasar Purwonegoro, Pasar Ikan Purwonegoro. Ini Bapak stay di sini, tinggal di sini apa maksudnya? Jualan di sini. Kalkun ada, jarang-jarang ya, Pak ya? Jarang. Jarang jual ya. Karena buat binatang yang iya. Iya. Ini kalau biasanya kalau bertelur ini berapa? Banyak. Kayak yang biasa gitu? Ada yang 20, ada yang 25, 20, 19, banyak kalau ini. Ini kalau diumbar gitu gimana? Bisa. Bisa. Bisa balik gitu ke kandang? Bisa. Kandang jinak. Yang penting kan dikasih pakan, pulang sendiri. Udah lah. Kalau penyakitnya gimana nih, kalau belar ini? Sarang. Enggak kayak flu burung gitu? Enggak. Ayam kalkun sepasang. Senangnya makan rumput barang sih, Mas. Oh. Hijauan jadi kebal. Vitamin ya? Iya. Ini teman-teman ada ayam kalkun nih sepasang. Ini udah siap bertelur ya, Pak ya? Sudah. Iya, ya. Beri beli aja sekalian, nanti saya beri wadah. Tempatnya nggak ada, Pak. Dan? Tempatnya nggak ada. Tinggal dikasih kurang dong kayak gini. Kalau diumbar kayak gini ya? Iya, cinta kayak gitu. Ini mekar nih, lagi mekar. Ini ayam kalkun teman-teman, barangkali ada teman-teman yang minat nih. Itu lagi posisi mekar nih, cakep banget. Ayam merak.